Lionel Messi catat rekor lagi di Liga Champions. Kang gol, kang assist, perfect. Lionel Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 7-2 PSG atas Maccabi Haifa pada matchday kelima Liga Champions 2022-2023 di Parc des Princes, Rabu 26 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi membuka keunggulan PSG pada menit ke-19. Kylian Mbappe menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-32. 3 menit kemudian giliran Neymar. Maccabi Haifa mengejar lewat aksi Abdullah Nyesek 6 menit kemudian. Messi lalu menutup babak pertama dengan sebuah gol dan skor menjadi 4-1. Setelah kebobolan lagi lewat Mbappe, mereka mencetak gol penuh diri. Carlos Soler melengkapi gol PSG menjadi 7. Hasil itu mengantarkan raksasa Liga 1 tersebut ke babak 16 besar. Selain 2 gol, Lionel Messi juga memberikan 2 assist. Ini membuatnya mencatat rekor Ciamik. Rekor pertama adalah pemain tertua dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 2 gol dan 2 assist dalam satu pertandingan dalam usia 35 tahun 123 hari. Dengan total gol Messi di UCL sudah 129. Yang kedua, sejak debutnya di Liga Champions pada 2004-2005, Lionel Messi telah mencetak lebih banyak gol dari luar kotak penalti daripada pemain lain di kompetisi ini, yaitu 23 gol dan satu lebih banyak dari Cristiano Ronaldo. Yang ketiga, Lionel Messi adalah satu-satunya pemain yang mencetak 10 lebih gol dan memberikan lebih dari 10 assist di semua kompetisi di antara para pemain di 5 liga top Eropa musim ini.